berhasil mencapai skor 369 sehingga termasuk kategori A atau unggul. Program Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat terus berupaya meningkatkan kualitas mereka. Setelah berhasil meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, program pencetak guru prasekolah itu dipersiapkan menuju akreditasi ASEAN. Ketua Program Pendidikan Guru Pra dan Sekolah Dasar FKIP ULM Profesor Ahmad Suryansah mengatakan, saat ini pihaknya menata kembali berbagai hal terkait 9 standar yang ditetapkan BANPT supaya keunggulan tersebut bisa dipertahankan dan dipertanggungjawabkan. Jika itu sudah didapat, maka akreditasi internasional jadi target berikutnya untuk segera direalisasikan. Setelah itu kita akan menuju kepada keunggulan akreditasi ASEAN. Soalnya kita sekarang sedang mempersiapkan semua yang berkaitan dengan akreditasi ASEAN. Jadi apalagi kita bersyukur karena PG PAUD itu kan satu-satunya di Kalimantan yang memenuhi kriteria akreditasi A. Sementara raihan akreditasi A oleh PG PAUD mendapat apresiasi baik dari universitas maupun fakultas. Rektor ULM Profesor Sutarto Hadi melalui Wakil Rektor Satu Bidang Akademik menyerahkan uang pembinaan Rp25 juta serta Dekan FKIP Profesor Wahyu memberikan Rp5 juta. Universitas Lambung Mangkurat memang selalu mengapresiasi terhadap perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing program studi di lingkungan ULM ini. Jadi kita akan memberikan apresiasi dengan dukungan uang pembinaan ya kepada prodi yang telah mendapatkan akreditasi A itu sebesar Rp25 juta. Saat ini di ULM sudah ada 23 program studi akreditasi A. Institusi ULM yang sudah unggul pun menginginkan agar dapat menyelenggarakan pendidikan berkualitas melalui prodi-prodi yang terakreditasi unggul juga. Sehingga sang rektor terus mendorong agar semakin banyak prodi terakreditasi A sebagai pengakuan dari kualitas perkuliahan yang dijalankan. Firman, Antara TV Portal Kalsel melaporkan.